Peluang kenaikan pangkat berasaskan prestasi dan meritokrasi akan faktor antara faktor kakitangan Jabatan Penyiaran Pulau Pinang menantangani sistem saraan perkhidmatan awam SSPA. Ini dilihat bakal beri impak signifikan terhadap ekonomi dan kerjaya sekaligus menjadikan proses kenaikan pangkat lebih telus dan digalas individu berkemampuan. Ya, sebab sekarang siapa perform dia yang ada peluang nak naik pangkat lah. Dan tak perlu dah tunggu tempoh cukup berkhidmat tu. Ni akan buat kualiti penjawat awam tu meningkat dan juga sebab jawatan yang digalas tu oleh orang-orang yang betul-betul berkelayakan lah. Yelah, bila SSPA ni dah tak terikat dengan kenaikan pangkat, ikut tempoh berkhidmat saja dah. Kiranya kalau perform, buat kerja dengan bagus, ada peluang nak naik pangkat kan? Akan memberi kesan positif lah. Lebih banyak kepada penjawat awam dari segi semangat yang kita bekerja lebih, kena lebih menunjukkan kesyukuran dan juga kualiti kita, kerja pun perlu dijaga supaya apa nama kita dapat memberi kepada masyarakat yang terbaik. Kita mengharapkan yang terbaik yang dapat diberikan kepada negara kita. Dengan kenaikan gaji yang diberikan dalam SSPA ini, so mungkin boleh naikkan motivasi pekerja-pekerja macam saya sini untuk lebih cemerlang dan dalam melakukan tugas dan lebih efisien lah.